Papa sehat, Ma. Terus kenapa mukanya bersedih? Papa, apakah Mama ada salah? Papa stres. Nangis, stres. Mama. Papa ada apa, Papa? Tenang dulu, Pak. Tenang dulu, Pak, ngomong. Istighfar, Pak, istighfar. Papa cerita aja sama Mama. Ada apa sih, Pak? Mama, Papa harus pergi. Innalillahi wa inna ilaihi. Hei, Papa harus pergi, Ma. Papa harus mencari kerja untuk kehidupan kita yang lebih baik. Papa mau pergi kemana, Pak? Papa mau ninggalin saya sama anak-anak. Papa harus kerja ke Kalimantan. Pak, kenapa harus ke Kalimantan? Papa keterima kerja di sana. Sudah pikir baik-baik keputusan itu, Pak. Papa sudah pikir baik-baik. Ini jalan terbaik untuk keluarga kita. Tapi bagaimana dengan nasib saya, Pak? Papa, kalau memang kepergian Papa untuk kebahagiaan anak istri, saya rela, Pak. Maafin Papa, Ma. Papa, itu punya Kiwil, Pak. Papa. Papa nggak tahu harus gimana lagi, Ma. Ma, udah jangan pegang. Mama. Saya rela, Pak. Kalau memang itu untuk kebahagiaan keluarga. Terima kasih. Itu yang baik, itu yang baik. Saking sayangnya. Papa. Setelah Papa di Kalimantan nanti, Mama titip ini. Kalau Papa jauh dari saya, Papa jauh dari Mama. Kalau kangen sama Mama, lihat foto Mama, Pak. Tolong disimpan di sana nanti. Untuk mengobati kangen. Mama cantik sekali. Kalau Papa kangen, lihat foto Mama ya, Pak. Saya kan tahu banget, Papa. Papa suka banget kalau Mama wajahnya begini ya, Pak. Iya, iya. Apa? Papa jadi berduka. Berat. Hati-hati ya, Pak. Pamit sama anak-anak dulu, Pak. Itu siapa? Anak kita, Pak. Papa makin sedih. Ucup. Kok Ucup?
anak-anak. Papa, aku Sinta dan Jojo. Nak. Ya, Ma. Ayah kamu mau pergi kerja. Kok pergi kerja? Emang ayah kerja apa sih? Kalimantan. Dia nyari duit buat makan kita. Apa? Kok mau pergi ke Kalimantan? Kan papa nyari duit buat kita, Nak. Ayo. Duit buat biaya sekolah. Papa buat... Kok... Aku gak... Sinta. Kakak. Pak. Papa mau pergi ke Kalimantan? Anak-anak. Anak-anak. Anissa gak gitu-gitu. Anak-anak. Kesedih. Anak-anak sedih. Jum. Kenapa? Kan nama gue Sarah. Udah panggilnya Jum sih. Ah, lu mah Narto, Narto. Papa, aku mohon. Pa. Jangan pergi, Pa. Pa. Apa sih kakak? Kamu kakaknya masa mau ngambil dopres emang kesini? Papa jangan bikin anak-anak sedih. Ini semua gara-gara papa. Aku mohon, Pa. Gak bisa, Nak. Gak bisa. Ini terlalu berat. Kenapa, Kak? Jangan pergi. Maafin, Pak. Kakak, ya. Bibirmu bagus sekali tadi. Saking sayangnya Nisa ya. Keren. Maafin papa ya. Maafin papa. Papa. Papa tahu ini berat banget tapi papa harus pergi. Papa jangan pergi. Papa. Papa gak sayang. Lu mah pernah nonton sinetron di he? Orang banyak. Gak ada anak-anak begitu. Lu gak pernah main. Lu lihat dong film layar lebar Teman Lawang tuh keren kan? Nak, papa harus pergi. Lu jadi tahu aja kan kita mau kepergian bapaknya. Terusin. Kakak. Ada apa, Bim Bim? Emang mau Bim Bim tuh main drum dong. Lo pergi ke jalan. Lo mau jalan. Gundeli ya, di Gundeli ya. Maafin papa. 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 Where are you going? Ngomong apa? Papa, Jakarta lu lari. Papa, orang going. Apa? Papa jangan pergi. Where are you going? Ya itu dia. Don't go. Berarti dalam bahasa Inggris ya. I have to go, my son. Please, sekedap di dia. Itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda, English. Udah. Ma, please don't go. Ini pakai bahasa Inggris. Ceritanya dia mau tayang di luar negeri. Yeah. Bahasa Inggris. We need you, Pop. No. I miss you. Eh, belum pergi lu udah I miss you aja. Gue dulu baru I miss you. I need you, Pap. Ayo, gue dulu ya, terus abis itu lu ngomong. Rayu papanya kan mau pergi. Pakai bahasa Inggris, karena ini tayangan sampai keluar negeri. Benar. Lu mah gak pernah nonton di streaming sih. Gue di London nontonnya YKS.
Tuh, ada adilan okay. Ya guys. Maafin Don, Kak. I don't want you to go, Pak. Please stay. You know, this Romeo is bleeding, but you can see his blood. Bagus, Wendy, bahasa Inggris sih. There's nothing but same feeling that it's all don't get up. Bahasa Inggris semuanya. Itu lagunya Bon Jovi. Oke, okay. Eh, terus dulu jangan bercanda. Please don't go. I swear. By the moon and the star in the sky. And I swear. Like a shadow that's by on your side. I'll be there, Pop. Papa. Papa. Ngomong Inggris. Then pass the moon. Lu ngapain orang aku mau pergi tiba-tiba papa dan pasar moon apa? Oke, ulangi ya. Jangan bercanda, jangan bercanda, serius. Ayo, gue dari. Kalian mana ngerti bahasa Inggris? Ready dulu. Oke, papa harus pergi. Please don't, papa please don't go. We need you here, mom, me, and brother, mommy. Please. Parah banget. Mama sekarang bapak gitu. Iya, dia bingung mau ngomong apa. Aduh apa ya. Oke, gak bisa. I have to go, mami. Coba ngomong Inggris. Papa, zombie. Zombie. Itu lagu. Lagunya keren deh. Zombie. Ini semua gara-gara papa. Jalan lu jalan sini. Enggak usah berangkat, Pak. Jalan lu, biar Eko pakai bahasa Inggris. Lu jalan. Papi. Daddy. Nah. What are you doing? Where are you going? I have to go, my son. Please, go to hell. Masa bapak saya suruh ke neraka. Go to hell, ke neraka, suruh mati. Udah, ini demi yang... Ini yang terbaik buat kalian, anak-anakku. Tapi kalau anak-anak merasa sedih, gak usah pergi, Pak. Enggak, udah. Hey. Kalau nangis mau begitu, papa malah gak mau balik lagi. Lu, Pak. Ya lagi lu nangisnya lebay sih. Udah. Emang keluarga lebay. Emang keluarga sih. Lebay kan. Oke. Papa harus pergi sekarang juga. Papa, berat, Pak. Tapi anak-anak aku video gue aja lu gak tau kan, Mas. Lu sakit buat aku sama Noma. Papa, mama, di dia tuh. Oke. Serupan ya. Kita pakai empat bahasa. Empat bahasa ya. Pakai empat bahasa ya. Empat bahasa ya. Lu Sunda, lu Inggris, lu Jawa, gua Medan. Ayo. Jadi kita keluarga yang bini kan tunggal ika. Ayo. Dari papa. Dari papa. My son. I have to go. Oh my God. Dia jadi kayak orang makan gak punya gigi. Ya. Kayak si ompong dong. Gue juga pernah punya temen bule gak gitu ngomongnya. Ini kan cerita keluarga lo. Iya, maksudnya jadi kayak orang kena sutur kecil. Ini kan ikut. I have to go now. Aco kan mas. No. Bagus. Tegel banget kak roh keluarga mu. I come. Aco kan mas. I come. Tolong. Sudah gak jangan pergi. Sama kau bagaimana? Bisa apa? Hei, tarik lain. Anak kecil.
nak. Anjur kue kepian dong Cahayu. Ngomong ke kakak mana? Ngomong ke kakak. Ngomong ke kakak. Ngomong ke kakak. Ayo ngomong. Sedayana. Sampurana. Sampurana. Sunda lu jelek ah. Sedayana semua. Korea deh, Korea. Korea, oke. Okay. Betawi ya, nenek. Eh sebentar. Kakak, ya? Itu siapa? Lu kamu enggak tahu? Enggak tahu. Itu kamper. Ini siapa? Pada berantem gua datang kagak lu sambut. Maaf. Ibu. Pak nenek. Ini siapa? Gua nenek lu. Astaga. Eh Musra. Ini dia yang dibilang nenek gayung. Si Kodul, kakak, sini. Kayak jaruk sampah tuh. Kakak, iya Dik. Kamu berarti pernah nonton film Nenek Gayung ya? Ini bukan Nenek Gayung. Itu siapa? Ini Gayungnya. Nenek orang tadi mulu. Gua tadi menteriak, mau pake jemput-jemput. Maaf sebelumnya, Nek. Itu tempat tidur Nenek di bawah-bawah ya? Iya. Nenek dari kampung. Oh iya, iya, Nek. Nek aja. Iya, Nek. Raja nggak di dalam, terus di mana? Atas. Pantesan di muka bumi. Oh, nenek saya harus pergi meninggalkan keluarga. Jangan berantem, apa? Kan nggak kasihan sama gua. Ntar dulu, lu nyokapnya siapa sih? Saimanya Jawa. Guanya bahasa Inggris, lu Betawi banget. Emaknya siapa sih? Kalau boleh tahu nenek mau ngapain? Ini Soimut, Soimut mana rumahnya? Ini kan Soimut. Ini Soima. Salah, ah, Soima. Salah tempat gue nih. Nenek, gue salah tempat. Ini punya Soimut. Iya, Soimut masih ada.